Dari Dom Ancol, Jakarta, inilah Take Me Out Indonesia. Sambut pembawa acara kita, Choky Sitohang dan Juanita Kristiani. Tunjukkan pesonamu. Oh ya. Yeah. Mengundang seseorang dalam kehidupan Anda bisa memberikan warna baru di dalam kehidupan percintaan Anda. Dan lewat program Take Me Out Indonesia, kami berharap bisa memberikan pilihan warna yang berbeda, namun tetap indah bagi pria dan wanita single di atas panggung ini. 30 wanita single, tunjukkan dirimu. Bisa balik lagi ke sini, Choky, melihat pemandangan wanita-wanita cantik. Sebagai seorang pria, apa yang Anda lihat di depan Anda ini, Choky? Saya tetap melihat salah satu mahakarya dari Sang Pencipta. Dan inilah kesempatan kami melayani Anda, ladies. Anda selalu disambut bukan hanya oleh para penonton kita yang ada di Dom Ancol, tapi juga di seluruh Indonesia. Mereka yang setia setiap hari Minggu dan hari Senin menyaksikan Take Me Out Indonesia. Iya, dan ladies, yang sudah lama bertahan di balik podium, selamat datang kembali. Yang baru datang, selamat bergabung dengan kami ya. Kami punya peraturan di sini yang tidak bisa diganggu gugat. Hanya ada 3 round perkenalan ya untuk 4 klien terbaik kami ya. Manfaatkan sebaik-baiknya round tersebut karena lepas dari round ketiga adalah haknya pria single yang memilih kalian. Dan kompetisi Anda dengan rekan-rekan Anda juga memperebutkan 3 juta rupiah. Karena setiap pasangan yang dipertemukan berhak atas uang 3 juta rupiah tersebut. Jaga semangatmu, 4 klien terbaik kami sudah kami siapkan, tinggal mereka muncul satu persatu. Kini saatnya kami nyalakan lampu mereka. Nyala! Oke. Okay. Ladies, pria single yang pertama ini memilih untuk mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang positif, bermanfaat dan menghasilkan. Wah, dia mapan loh. Pria single yang pertama, tunjukkan pesonamu! We'll be right back.
Selamat datang di Take Me Out Indonesia. Malam. Terima kasih Anda sudah sabar dalam antrian kami. Ini adalah kontestan yang pertama, ladies, pria single pertama. Silakan. Silakan. Oke, okay, selamat malam, ladies. Malam. Perkenalkan saya Dede dari Jakarta. Dede dari Jakarta. Tentukan pilihanmu. Sekarang. Aduh. Dua lampu mati. Gak apa-apa ya, gak apa-apa Coki ya. Dua lampu mati, kamu buka topi kamu, kasih lihat gimana tampannya kamu deh. Buka topinya, nah ya. Dibuka aja topinya ya, biar mereka bisa melihat wajah tampanmu. Catherine mungkin kepencet kali tadi lampunya ya. Kenapa kok lampunya mati, Catherine? Sebelumnya minta maaf loh, begini loh ceritanya. Panjang kayaknya nih. Aku tuh bukannya gak suka sama kamu. Tapi aku tuh lebih suka menyukai sama seorang pria yang gondrong gitu. Kakek gondrong ya sukanya ya. Memang menurut kamu kalau pria yang berambut dan pria tidak berambut itu bedanya apa gitu? Kalau pria yang agak dikit botak gitu, itu tuh kalau dibelai-belai itu kurang gimana gitu. Kalau pria yang berambut? Tapi kalau orang pria yang berambut, itu tuh mantep banget, Mbak Yuni. Hotma, kamu setuju nggak? Katanya kalau pria yang botak itu dibelai-belai itu kurang gimana gitu? Justru kau ini salah, Catherine. Kubela kau ya, Bang. Kalau kulihat si Dede ini kepalanya mantapnya. Kau bilang tadi, inilah susahnya kan, take me out, kasih yang botak, salah. Kasih yang ada agak gondrong, gundoruo, salah. Ginilah, kau pun bisanya rambut kau tiba-tiba pendek, bisa rambut kau tiba-tiba panjang pakai wig. Kalau kau mau pengen dia rambut pakai apa gondrong dikit, kau belilah wig itu. Kau beli, kasihkan. Gimana gitu? Enggak. Bang. Mungkin sukunya beda. Karena aku Jawa kali ya, okay. dia Medan. Tunggu jadi dulu. Beda-beda seleranya kali. Jadi kalau dikasih nanti yang gondrong mau kau pilih, awas kau ya. Jadi inti dari perdebatan Catherine dengan Hotma adalah cintailah pribadinya, bukan rambutnya. Oke, gak apa-apa ya, Dek ya. Round pertama, dua yang mundur. Gak jadi masalah ya. Kita lanjut round yang kedua. Untuk 28 lampu yang masih menyala, fokuskan diri kalian, lihat layar yang terpampang di hadapan kalian dan kami akan hadirkan mengenai kesehariannya Dede ya. Selama tayangan berlangsung, tentukanlah pilihanmu. Terjun dan masuk di dunia entertainment adalah sebuah cita-cita saya sejak dulu kala. Berawal dari menjadi kru kecil-kecilan, akhirnya saya termotivasi untuk membangun dan mengembangkan sebuah usaha di bidang event organizer. Sudah 5 tahun terakhir saya menjalankan usaha event organizer. Sebagai seorang owner, saya memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengembangkan usaha ini. Hasil jerih payah saya merintis dari awal tidak sia-sia dan saya sudah berhasil memiliki beberapa investasi untuk masa depan seperti rumah dan kendaraan. Apa yang kau tanam, itulah nantinya yang akan kalian petik. Jadi jangan pernah berhenti untuk melakukan hal positif. So, do what you love and love what you do. It's a great quote. Jadi Anda adalah pemilik sebuah event organizer di Jakarta. Waduh. Wajah lama sempat menghilang, pergi untuk kembali. Sambutlah Nadine ya. Nadine, kemana aja? Kemarin baru pulang dari Medan. Habis ada acara MC kan, baru pulang dari Medan. Makanya pas datang ke sini tuh langsung terinspirasi cari pasangan. Kayaknya sepi banget gitu. Oh, kayaknya hidup sepi banget gitu ya. Kira-kira Dede bisa menghapus kesepian yang ada di hati kamu, Nadine? Mungkin sih gitu, karena kan tadi kan dia bilang apa? EO ya? Iya, dia pemilik sebuah event organizer. Iya. Oh,
owner gitu ya, Kak Yonita ya? Owner EO. Kan kalau misalnya kamu kan owner EO, kalau aku mau dong jadi owner kamu, pemilik hati kamu. Yeah. Bisa ya lu nyambungnya ya. Sarah, bagaimana dengan kamu? Saya lihat sampai dengan ronde kedua kamu tetap bertahan dan tidak mendekatkan tangan kamu pada tombol di podium. Ada apa dengan Sarah? Dari pertama dia datang gitu ya, dia cute gitu, apalagi sama rambutnya yang seksi gitu ya, yang sedikit. Terus pas waktu dia profile itu, aku lihat dia pekerja keras gitu ya, dia merintis dari awal dan sampai sekarang ini. Jadi aku suka sama cowok yang pekerja keras gitu, jadi bagus sekali ketika Anda tadi, Dede, Anda bisa berbagi tentang mulainya dari kru ya. Krunya EO, berarti Anda dapat inspirasi dari sana untuk kemudian bisa membangun sebuah bisnis sendiri. Bagus Nita, jadi saya penasaran sama yang tadi itu loh Nit, pas kita panggil dia, kirain yang muncul langsung pria single. Ternyata dancer muncul bawa puding. Nah itu pasti bukan tanpa maksud ya. Mungkin lewat tayangan ini bisa menjawab apa maksud dari hadirnya puding-puding yang diberikan ke podiumnya ladies ya. Coba kita tengoklah dulu. Sejak 4 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2010, saya mendirikan komunitas sosial yang kami namai dengan Komunitas Masyarakat Peduli. Dan kegiatannya adalah kita setiap bulannya membantu anak-anak yang ada di panti asuhan untuk memberikan penyuluhan, kemudian memberikan santunan kepada mereka, dan juga memberikan beasiswa dari donatur. Banyak hal yang dapat dilakukan di waktu luang, dan saya memilih untuk membantu orang tua saya di Semarang. Usaha catering puding ini sudah berjalan cukup lama, dan saya banyak belajar bisnis dari usaha orang tua saya. Dan pada malam hari ini, saya akan mempersembahkan puding yang cantik spesial untuk ladies yang membuka hatinya untuk saya. Ronde ketiga sudah usai. Waduh, penonton bersorak, ada apa itu? Sudah 3 ronde kita lewati, Dewi. Iya. Apa pendapatmu? Kayaknya sih orangnya perhatian ya. Terus jago masak lagi, kayaknya bisa deh bantu-bantu ajarin aku. Memang dia mau ngajarin, tadi dia bilang bisa diajarin dengan kasih sayang. Kalau dipilih nanti, kalau mau dipilih gimana? Ya nanti itu kita kembalikan sama dia. Jadi secara keseluruhan kamu menilai Dede seperti apa sih orangnya? Bagus dengan apa kerjanya dia, aku udah suka. Istilahnya udah ada kerjaan, jadi aku udah gak milih-milih lagi. Udah gak bingung maksudnya. Terus dia juga ganteng. Oke. Sipit-sipit gimana gitu. Suka yang sipit ya? Gak juga sih, cuma kalau dikit aja gak apa-apa. Ya, bagus. Saya mau ke sebelah kanan, di sana ada May. Baru pria single yang pertama. Kenapa May? Dia akan suka puding. Alika sebelahnya, Alika coba jelaskan artinya apa Alika? Artinya apa itu Alika yang tadi Mei katakan? Dia bilang katanya dia bisa kerja puting, dia bilang katanya enggak terlalu suka, tapi saya bilang wah enggak nih, saya juga enggak terlalu suka, tapi dia kan pintar ya buat puting. Takutnya kalau saya pacaran sama dia, kalau dia tertarik sama cewek lain gitu, dia selalu aja pakai puding. Pakai puding. Iya, buat ngejarin cewek itu. Ih, negatif thinking. May negatif thinking. Emang Dede mau kasih komentar enggak? Katanya jadi kalau puding ini menjadi salah satu trik yang kamu lakukan untuk memikat hati-hati para wanita. Modus. Modusnya tuh seperti itu, ngasih puding gitu. Keseriusan hati, artinya begitu udah komitmen, ya sudah. Jadi puding bukan jaminan, bukan gitu ya. Oke. Ada 10 lampu yang gugur ya, berarti ada 20 lampu yang menyala. Kamu harus mematikan berapa tuh cok? 20? 18 lampu dan lakukan dengan cepat 18 lampu matikan ya. Silakan, Dede. Dia memilih ke deretan sebelah kiri dulu, pemirsa. Oh.
Sarah. Maaf Dewi. Sejauh ini Monica yang masih dipertahankan di paling ujung. Dengan santun pria ini bilang sorry ya. Sambil menyebut nama ladies yang lampunya akan dimatikan. Spesial buat dia. Tujuh lampu lagi harus dimatikan. Akan hati secara singkat 20 wanita sekaligus. Devri dan juga Anissa, konsentrasi ya. Pertanyaannya adalah? Saya menyukai suatu kesederhanaan terbukti dari saya aktif dalam kegiatan sosial. Menurut Devri dan juga Anissa, apa arti kata sederhana menurut Devri dan juga Anissa? Kita ke Anissa dulu ya. Silakan Anissa. Sederhana. Yang penting kamu cinta sama aku, udah itu cukup sederhana banget. Gak ribet ya? Enggak ribet, sederhana adalah kamu cinta sama saya, itu saja yang dinamakan sederhana. Devri, ada yang lain tentang sederhana menurut kamu? Sederhana itu ya apa adanya gitu. Enggak terlalu misalkan glamor atau gimana ya, apa adanya aja sih. Apa adanya? Iya. Baik, terima kasih Devri, terima kasih Anissa. Devri dan Anissa memberikan definisi yang berbeda mengenai sederhana dan semuanya dikembalikan kepada Dede. Satu dari mereka yang lampunya dipertahankan, jemput dan ajak ke sini ya. Tentukan pilihanmu, Dede! Pria ini kelihatannya sudah tahu apa yang dia mau. Sepertinya gitu, Cok. Iya. Silahkan kenalan. Sibuknya apa? Apa? Sibuknya apa? Model. Oh, model. Ya, Devri ini adalah seorang model. Meninggalkan podium Devri menuju podium Anissa. Silakan kalau mau ada sedikit obrolan dengan Anissa. Dia adalah seorang penyanyi. Sibuknya apa? Aku nyanyi aja. Nyanyi di musiknya apa? Wedding. Oh. Kelihatannya Anissa senang sekali. Dede jauh dari podium dia. Devri, apakah kembalinya Dede ke sana untuk mematikan lampu Devri? Jemput Anissa. Asik-asik. Demancel Dede dan Anissa. Jadi tadi pertanyaan pekerjaannya apa, begitu Anissa menjawab penyanyi, penyanyi apa untuk sering acara wedding ya, langsung dinyalakan lampunya. Karena CEO dan dia juga sebagai penyanyi wedding, ya apa boleh buat. Loh, mana ini nyari? Penyanyi dan juga calon istri, Jogi. Penyanyi dan calon istri, oh, selamat untuk kalian berdua. Dong acar untuk mereka, yuk. Selamat ya, bye-bye. Kita satukan.
Oke, saya memilih Anissa karena Anissa seorang cewek yang sangat sederhana dan saya mendambakan wanita seperti itu. Dan ketika tadi saya memberikan pertanyaan, apa profesi dia? Dia menjawab sebagai wedding singer. Dan itu ada hubungannya dengan pekerjaan saya sebagai event organizer. Tadi aku gak sempat nyanyi buat Dede, sekarang aku mau nyanyi buat dia. Gantengnya pacarku, gantengnya pacarku. Ini dulu ya. Enak. Kami baru saja mulai, pemirsa. Satu orang klien sudah dapat pasangan. Sisa tiga lagi, kami harap Anda tetap setia. Dan kami segera kembali dengan kejutan berikutnya. Selamat datang, selamat bergabung di panggung Take Me Indonesia. Kita baru mulai ya, Cok ya? Baru. Kita baru manggil pria single yang kedua, ya, dan yang pasti yang kedua ini oke banget. Tapi sebelumnya kita nyalakan lampu mereka dan sekaligus berkenalan dengan pendatang baru di balik podium wanita. Nyala! Hey, Coki, ada yang baru, Cok? Wah, dia pirang sekali. Iya, coba kita tanya. Hai, Jenny. Hai, Jenny. Jenny dari mana kok nampak berbeda dengan kanan kirinya Jenny? I'm from America. From America, yeah, from America. Jenny, nama panjangnya siapa? Nama panjang saya Jennifer. Ah, bahasa Indonesia bagus sekali. Yeah, sudah bisa. Berapa lama di Indonesia Jenny? Sudah lama sekali. Pria ini gak akan kehabisan akal untuk menarik perhatian Anda para ladies. Dan salah satu yang menjadi andalannya adalah talentanya. Pria berbakat, tunjukkan dirimu. Seru banget gak sih Kak ngelihat dia datang kan dengan... Jomplang lagi kostum sama kita ya. Asik. Itu gaya-gaya Arabah gitu mainnya. Iya begitu. R&B deh pokoknya. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Asik ya gayanya ya. Asik ya kalau kata. Asik banget. Saya akan perkenalkan diri Anda. Asik. Halo. Selamat malam ladies. Saya Edgar dari Bogor. Sekian. Edgar dari Bogor. Tentukan pilihanmu sekarang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh lampu ya. Siapa yang bilang di sini akan lebih mudah daripada di kehidupan nyata Edgar? Floren tadi komat kamit itu ngomong apa maksudnya doa apa gitu? Aku pas lihat dia keluar pakai itu mobil auranya tuh berasa banget keren banget cool abis. Ay gile. Kayak kalau ingat mungkin kayak Usher ya. Apalagi lo tadi apa dancer keren banget gitu mau dong diajarin dancer. Tapi aku punya satu sesuatu buat kamu. Minum Scott kan di Tanjung Gedong. Hai cowok ganteng, kenalan dong. Jenny datang dari sebuah negara yang tentunya lagu hip hop munculnya dari sana ya. Meskipun ada unsur Afro Amerika ya. Bisa gak bahasa Inggrisan? Mana itu Tibogor banyak? Tibogor? So, Tibogor nyari Osuna tapi susundaan Inggris-Inggrisan. Jeng si Jenny itu. Jenny di California gitu. Mangga. What's up, Jenny? What's up? Kumada, Mang. Kok jadi kumada, Mang? Ini orang Amerika. It's okay, I can speak Indonesian, it's okay. Bisa bahasa Indonesia, okay. Jadi apa pendapatmu tentang Edgar? I like his style. Style-nya bagus. Terima kasih. Saya juga suka dia senyum terus. Orangnya sepertinya happy, fun, easygoing kayak aku.
Yeah. Oh. I think it's okay. Emang kamu kesehariannya ngapain sih? Saya ngelakuin beberapa proyek, yaitu proyek solo, terus band indie, dan juga kolaborasi-kolaborasi bersama musisi lainnya. Wih, gitu. Keren. Saya tapi dibilang musisi. Spesifiknya ada nyanyikan lagu-lagu? Saya rapper. Rapper? Emang mau bergaya macam apa? Gaya hip-hop. Gaya hip-hop. Tunggu dulu. Lo punya lagu apa, Jack? Judulnya ini lagunya Tak Menyerah. Tak Menyerah? Iya. Tak Menyerah ini? Gak boleh ada satu orang pun datang ke tempat ini tanpa membawa sesuatu. Jadi mau bawain lagu ini buat ladies gitu maksudnya? Betul. Oke. Oke. Okay. Jadi lagu ini khusus didedikasikan untuk wanita single. So kita masuk round yang kedua. Ya. Ladies, di round yang kedua, pria ini akan menunjukkan kemampuan nge-rapnya dia. Dan dia sudah mempersiapkan lagu yang memang diciptakan khusus untuk kalian semua yang masih bertahan lampunya di situ ya. Selama dia tampil, tentukanlah pilihanmu. Tak Menyerah by Edgar. Sukses Edgar. Yeah. Everybody say hey. Asik. Yeah. Takkan berhenti. Sampai di sini. Perjuanganku takkan berhenti. Hingga kini. Sampai kapanpun ku tetap berjuang. Membuka peluang. Sampai kapanpun ku tetap berjuang. Ya. Yeah. Ku tetap berjuang. Waktuku dulu di kerumunan, sindiran tertuju. Tak acuh terkesan angkuh, celaan kalian lumpuh. Dedikasiku penuh. Mengejar mimpi sejak ini, dimulai sejak badanku masih mini. Kini ku masih tegak berdiri untuk meraih yang selama ini ku cari. Walau hidup hanya fata morgana, ku takkan berhenti terus berkelana. Di atas bumi tercinta nyuara temani kemana-mana. Planet terindah yang ada, nan fana. Sukses bukanlah sulap sekejap, melainkan hasil perjuangan segenap. Sampai di sini. Perjuanganku takkan berhenti. Hingga kini. Sampai kapanpun ku tetap berjuang. Membuka peluang. Sampai kapan. Tak Menyerah. Dan ladies belum menyerah juga. Edgar bersama dengan Yuanita di sana. Kita lihat Shena betapa dia bertahan sampai dengan ronde yang kedua ini. Shena, jadi setelah dia nge-rap, apa perasaanmu? Abis dia nge-rap, aku juga ikut nge-rap. Nge-rapin hati aku. Aku suka sama kamu. Gayanya nge-rap, keren. Terima kasih. Aku kebetulan juga suka dance. Kelihatan kok auranya. Coba nanti kita lihat ya, ada nggak kesempatan mereka kolaborasi. Suka ngedance. Bertahan Shena ya. Nuki, halo Nuki. Pendatang baru ya Nuki? Iya kemarin. Oh iya. Selamat datang kembali. Boleh kasih sambutan buat Nuki. Yang begini yang masih bikin hatinya bertahan. Pokoknya aku tuh suka cowok-cowok kayak dia, energik. Terus aku suka dia hip hop tadi. Aku juga suka cowok-cowok yang model-model dia nih, pokoknya aku mau kasih lagu nih buat dia. Kasih lagu. Boleh enggak? Boleh. Bentar ya, mau dikasih lagu nih. Hey kau yang berdiri di sana. Tahukah ku di sini menunggumu? Mengapa begitu sempurna? Hingga detak jantungku berdebar-debar dengan begitu hebatnya. Ah! Itu kayaknya freestyle tuh ya? Apa? Itu freestyle ya? Iya. Freestyle aja? Freestyle aja. Freestyle. Natural aja. Evelyn, ya. Ini jadi contoh yang hebat ya. Kalau ada yang tampil nih, kalau nyanyi, wah asik ya, kan semua joget tuh ya. Tapi pencet jangan lupa, ya Evelyn ya, goyang lagi, bagus ya. Kenapa Evelyn ya?
Kan kalau dari goyangan kamu sepertinya memberikan terbuka hatinya. Tapi lampunya mati. Kenapa, Evelyn? Ayah emang goyang gara-gara nikmatin lagu aja, Po. Oh, bisa nikmatin lagu-lagu. Ya, sembari goyang aja deh. Yang penting ada gedebuk-gedebuk ya goyang. Tapi lampu jangan lupa dimatiin begitu, Evelyn, ya? Iya, dimatiin lampu mah ada kos-kosnya deh. Iya, benar. Ya, kenapa ya jadi, Po, lampunya mati, Po? Dia kan kayak pecicilan gitu ya, ntar emaknya gue... Rapper mesti begitu gayanya, kalau rapper nyanyi begini gak mungkin. Gak bisa, emang harus banyak gerak gitu dong, Evelyn. Ya iya, nanti emak minta tolong ngulakin gado-gado, kalau pecicilan lompat semua ada tumbuh kacangnya. Oke, ladies yang masih bertahan, terima kasih. Dan sebelum kita masuk ke round yang ketiga, kita harus jeda sebentar ya. Segera kembali untuk Anda. Sudah dua ronde kita lewati bersama dengan pria single yang kedua, Edgar. Masih 12 lampu bertahan, pemirsa. Namun sebelum kita lanjut ke ronde yang ketiga, mari kita saksikan sebuah tayangan tentang pasangan yang dipertemukan di Take Me Out Indonesia berikut ini. Hari ini sengaja aku sempatkan waktu buat ketemu Dede. Sebenarnya sih pengen ketemu Dede, pengen ngobrol. Kalian juga ketemuan, kalian kangen-kangenan. Tahu nih, si Martin kemarin ngajakin aku jalan. Katanya sih mau makan. Aku sih iya-iya aja. Pas dilihat tempatnya kayak beginian, ya aku bingung banget juga sih. Gaya-gayaan amat tuh si Martin. Cenah tempatnya kayak ginian, geh. Tadi sih sempat telat. Sore macet di jalanan. Pas ketemu Dede, mukanya cemberut. Saya kira sih dia marah. Ternyata dia nggak bisa baca menu. Banget tanda si Dede. Kamu salah, bukan ini. Terbalik ya? Udah ngomongnya cenah-cenah mulu lagi. Apaan ya cenah-cenah? Jujur, aku cemberut itu bukan karena Martin datangnya telat. Tapi aku itu bingung. Karena bahasa menu makanan di resto ini, itu semuanya bahasa Inggris sama bahasa Itali. Kan aku nggak ngerti ya. Udah gitu si Martin nanyainnya juga cenah-cenah. Lah, masa cenah aja nggak tahu? Hah, lucu tuh si Martin. Wah, seneng banget ya hari ini bisa ketemu sama Dede. Kamu ini aja, kamu daging aku aja. Aku nggak boleh gemuk-gemuk, kamu daging aja ya. Mudah-mudahan sih hubungan kami ini bisa jalan terus ke depan. Seneng pokoknya. Harapan aku hari ini ketemu sama Martin, semoga dunia yang berikutnya bisa jauh lebih serius, ataupun kalau misalkan gak bisa dibuat serius, ya kita bisa bertemu dengan baik, gitu, bahkan sangat baik. Tidak pernah bosan rasanya berbagi kebersamaan ya dari setiap pasangan yang dipertemukan di atas panggung ini. Dan semoga saja pria single yang kedua ini mengalami dan mendapatkan pasangan juga ya. Semangat Edgar. Ya, inilah round yang ketiga. Round terakhir, Yonita. Iya. Nah, inilah yang terbaik yang disisakan. Bukan hanya bisa nge-rap, bukan hanya jago sebenarnya, tapi dia juga harus, seorang rapper tuh biasanya hanya kelihatan berkolaborasi dan terkombinasikan dengan baik dengan sebuah tarian hip-hop. Asik. Nyanyinya nge-rapnya udah keren, tapi kalau ngedance-nya belum teruji sejauh apa kerennya. Mau Anda buktikan kepada kami? Pasti. Pastinya ya, ladies, ada berapa coki? 12 orang ya? 12. Dia akan menunjukkan kemampuan dance-nya seperti apa. Tadi ada Shiena ya, yang katanya suka dengan gayanya dia. Kalau kamu mau ngedance juga boleh ya. Nikmatin, enjoy penampilan dia, dan selama dia tampil, tentukan pilihanmu. Yeah.
Itu keren loh. Keren. Wah, ya. Bagus itu. Capek tapi keren itu, ya. Goyang patah-patahnya ngalahin Uut Permatasari. Itu patah-patah namanya apa? Goyangnya patah-patah. Namanya hit. Hitting. Hitting itu benar. Saya mau jadi Cynthia terlebih dahulu. Yang kamu lihat dari penampilan dia tadi apa, Cynthia? Yang kelihatan keren. Wow. Aku dia kan suka nge-rap. Aku pengen nge-rap buat kamu, boleh nggak? Oh, boleh. Silakan. Kamu kasih itu dong, apa? Beatbox. Yeah. Oh, yeah. Hey. Dari semua lelaki yang pernah datang dan pergi, hanya dirimu lah yang mampu membuatku jadi grogi. Dan tanpa kesadari, hati ini menjadi selalu menanti. Menanti dirimu untuk datang mengisi di hati. Yeah. Gila coy, keren, gue demen tuh yang kayak gitu-gitu ya. Sienna juga tadi ngasih beberapa gerakan-gerakan juga gitu ya, Sienna ya. Boleh ya Sienna ya, jangan mau kalah sama Cynthia, oke? Okay? Coba, 3, 2, 1, go. Sebentar, keluar dari podium dulu, biar kelihatan. Ya. Oke. Okay. 3, 2, 1, go. Ya. Sekarang kita kembali kepada Edgar. Keputusan mereka sudah selesai selama 3 ronde. Edgar, dari 9 yang masih ada lampunya, tolong eliminasi 7. Ya. Matikan dulu 7, baru yang 2 nanti kamu akan berikan pertanyaan ya. Siap. Saya pegang mikrofonnya, jalan. Matikan 7 lampu ya. Dan... tapi mau dipakai? Enggak usah, saya jaga aja ya. Oke, mukanya jangan panik gitu, biasa aja. Lu mau bawa gentongnya? Enggak. Oke, ya. Silakan tentukan pilihanmu sekarang, Edgar! Jangan, jangan kata Nuki, mundur. Pakai gaya hip hop, betul. Edgar harus mematikan 6 lampu lagi. Apakah dia akan mempertahankan Maya? Dia bikin wanita penasaran loh. Masih ada 5 lampu lagi. Anda harus lebih cepat, Edgar. Lebih cepat lagi. 5 lampu lagi untuk dimatikan. Cynthia. 3 lampu lagi. Aduh Joki, aksi nge-rapnya gagal. Satu lagi. Kaget. Oh, maaf Loren. Loren, sorry. Aman Gar, silakan. Capek ya kayaknya. Capek bro. Iya, jadi ngetan lagi, udah ganteng gak nih ngetan lagi. Yang ada makeup lu luntur. Makanya. Iya. Yeah. Sienna, Nuki, 2 single ladies yang dipertahankan sampai dengan sekarang. Siap-siap terima pertanyaan dari Edgar. Masak nih ya, lagi lapar banget, lebih milih mie instan atau mie telur yang diracik sendiri? Sienna duluan, silakan Sienna. Kalau aku lebih milih ngeracik telur. Karena dia bikinan aku sendiri, special for you. Dia mau semuanya dibuat dari dirinya sendiri. Maksudnya mie telur kan? Kan ada mie instan atau mie telur? Iya. Mie. Ya kamu maunya mie instan apa mie telur bikin? Mie telur. Kalau mie telur itu kan rame-rame dibikin sendiri gitu. Iya, bikin sendiri. Nuki. Kalau aku sih lebih milih ini ya, mie instan. Karena mungkin buatan mie instan aku tuh beda sama punya orang lain. Jadi keputusan terakhir di tangan Edgar ya. Oke. Okay. Edgar, tentukan pilihanmu sekarang. Okay bro, good luck.
Shena, 24 tahun, seorang public relation di sebuah klub di Jakarta. Dia suka menari dan menyukai cowok yang suka ngegombal buat dia. Sementara, Nuki adalah seorang penyanyi. Usianya masih muda, relatif muda, 21 tahun. Gemes banget, Shena adalah pemenangnya. Langkahkan kakimu dengan sedikit goyangan boleh, Shena dan Edgar. Sama-sama, sama-sama. Edgar dan Shena. Hey. Kalian kelihatannya cocok. Selamat buat Edgar dan Shena. Dadah, selamat ya. Ya, lovers, kenapa saya pilih Shena? Karena dia sudah menarik hati saya. Rambutnya pirang, dia menawan, bisa berdansa, ya minimal gayanya seperti saya. Gua juga bisa, coy. Pakai rok, pakai jin, nongkrong di PIM, gua dipalakin, gua digebukin, pulang dimarahin. Kesian nih gue. Iya, makanya. Halo, aku suka Edgar soalnya dia lucu, anaknya multi talent juga, dia suka dance, aku juga suka dance, jadi kita hampir sama gitu. Senang ya pemirsa kalau dilihat pasangan energik seperti itu, rasanya kok semangatnya jadi tertular sama kami berdua ya di sini ya. Dan pria single yang ketiga, aduh semoga bisa menggebrak coki panggung Take Me Out Indonesia. Antusiasme memang menular, Take Me Out Indonesia segera kembali untuk Anda. Sambut Anda kembali pemirsa langsung dari panggung Take Me Out Indonesia. Saya dan Coki udah gak sabar banget ya memanggil pria single yang ketiga. Tapi kami harus tahan sebentar karena ada tayangan berikut ini yang harus Anda simak. Coba ditengok. Jadi kali ini aku ingin nantangin Zahra untuk berpetualang di Jagiland. Kebetulan wahana-wahana di sini cukup menantang dan pas dengan karakter Zahra yang katanya pemberani. Jadi ayo kita lihat. Siapa ngajakin aku jalan-jalan dating, lu jungle. Terus aku bilang, ayo cepet takut, aku pasti bisa ya, aku pasti berani. Kita lihat aja nanti. Akhirnya. Sebenarnya aku tuh penakut, tapi aku sok-sok berani aja naik yang gede-gede gitu. Ya udah, akhirnya naik yang cetek-cetek juga, tapi nggak apa-apa lah. Awalnya aku kira dia beneran pemberani, ternyata dia beneran penakut. Jadi akhirnya main ke wahana yang anak-anak kecil juga, gimana lagi? Dating hari ini alhamdulillah lancar, enjoy dan cukup melelahkan. Awalnya Zahra aku tantangin main wahana di sini yang cukup menantang. Akunya dia sih pemberani. Akhirnya dia ngaku juga. Ternyata takut dan akhirnya main ke wahana anak kecil. Ya sudahlah. Tadi aku habis jalan-jalan sama Rafa. Terus aku disuruh naik yang serem-serem, aku nggak mau, aku takut. Ya terus akhirnya aku naik yang mini-mini aja. Ya semoga hubungan ini bisa lanjut ke depannya lebih baik lagi. Aku sih pengen lihat Rafa dulu kayak gimananya. Nanti aja lihat hubungan kita kayak gimana. Yang penting itu jalanin aja dulu sekarang. Pria single yang ketiga akan segera muncul, ladies. Mana semangatnya? Woo! Sambut dia dengan kehangatan ya. Coba saya nyalain dulu lampunya. Nyala!
Pria single yang sebelumnya sudah berhasil mendapatkan pasangan berarti ada penghuni podium yang baru. Dia namanya adalah Devi. Hai Devi. Devi mungil banget, umurnya berapa sih? Umurnya 21 tahun. 21 tahun. Ya, dua pria single sudah sukses mendapatkan wanita cantiknya di atas panggung ini. Pria single yang ketiga, wajahnya memang serius, tapi bukan berarti nggak bisa santai ya. Pria ini juga asik kok. Pria single, tunjukkan pesonamu. Selamat datang. Apa kabar? Tenang sekali ya. Auranya positif gitu. Menyenangkan ya. Sekali, menyenangkan. Kalau melihat dari pakaiannya, cara dia membawakan diri, pekerjaannya pasti bagus. Pasti ya. Relax aja, mereka semua baik-baik ya. Perkenalkan diri Anda. Selamat malam, ladies. Nama saya Kelly dari Jakarta. Namanya Kelly dari Jakarta. Tentukan pilihanmu. Sekarang. Gak banyak. Banyak yang request, tolong tanyain Ruli katanya. Baik. Hai Ruli. Tenang dulu. Kita mau dengar alasan Ruli ya, sebentar. Ruli, masih bertahan untuk Kelly Octavian dari Jakarta. Alasannya apa? Pas keluar kan, waduh imut banget ya. Tinggal nunggu ronda kedua nih, dari jas sama baju aja cocok, sama aksesoris cocok, apalagi hatinya. Nadine kan suka dengan pria yang penampilannya dewasa gitu dewasa, ya. Dewasa pria banget. Ini sudah mewakilkan kriteria yang kamu cari, Nadine? Kalau ibarat singkatan dia tuh CKTDU. CKTDU, yang artinya adalah? Cinta kamu tek di hati aku. Asik, cinta kamu tek di hati aku. Yang bikin tek di hatinya Nadine itu apa? Kenapa? Yang bikin tek di hati kamu tuh apa? Pas pada saat dia datang gitu kan aku suka nih muka-muka yang agak-agak oriental gitu. Yeah. Berhubung aku Indonesia banget. Jadi kan memperbaiki keturunan. Yeah. Memperbaiki keturunan siapa tahu kan bisa gimana gitu kan. Dia single, Anda single, kenapa enggak? Iya dong. Pertahankan semangatnya Kelly. Bagus sekali ya, dan kita lanjut round yang kedua. Round yang kedua, ladies, kami mencukupkan kebutuhan kalian ya, berusaha mencukupi kebutuhan kalian untuk mengenal secara singkat keseharian pria single ini apa lewat sebuah tayangan. Kalau suka, nyalakan lampunya, pertahankan lampunya. Kalau nggak suka, matikan saja lampunya. Ini dia. Saya besar di Jakarta, tapi cukup lama menetap di Bali, sekitar 20 tahunan. Kalau menurut orang, pribadi saya cukup menyenangkan dan simple. Saya saat ini bekerja di paymu.com. Kami adalah perusahaan online payment Indonesia pertama yang berbasis di debit e-wallet. Dan saya senang bekerja di sini. Sebagai Head of Merchant Acquisition, tugas saya adalah dealing kontrak, mengembangkan bisnis ataupun business development, dan juga memberikan konsultasi e-commerce kepada semua merchant. Melakukan yang terbaik dalam kehidupan itu adalah pilihan. Tapi untuk mendapatkan pasangan di Take Me Out, itu adalah keharusan. Yuk, kita silakan. Wow. Boleh muncul sedikit, bro? Ya.
Jadi Anda dan rekan-rekan bergerak di bidang bisnis online, online payment. Ya, online payment yang pertama di Indonesia. Biasanya kan kalau orang belanja di .com, let's say cokisitohang.com. Ya. Mungkin agak kesulitan adalah pada saat pembayaran. Method of payment biasanya credit card. Nah, kalau di ipaymo.com kita tidak perlu. Dan sebetulnya cita-cita visi misi perusahaan juga luar biasa untuk mendukung UKM, usaha kecil menengah, small medium enterprise. Karena semua tahu digital itu adalah zaman yang akan datang, betul. Zaman sekarang. Betul. It is now. Jadi ini adalah sebuah fasilitasi ya, betul. Fasilitator ya. Betul. Ujung-ujungnya kan orang harus belanja, bayar kan. Nila di sini lampunya masih bertahan. Ya. Nila. Ya, Kak Yunita. Dari jarak yang cukup jauh, kesan-kesannya melihat pria single ini bagaimana? Namanya Kelly, lampunya masih bertahan di situ ya. Halo Kelly. Halo. Hai. Senyumnya manis ya, Kak Yunita. Senyum manis ya. Nah, terus? Pakaiannya juga rapi. Aku suka. Suka. Lewat tayangan tadi kegiatannya juga, dia. Ya, kerjaannya juga bagus ya. Untuk masa depan juga bagus. Untuk masa depan juga bagus ya. Lumayan bagus. Apakah akan bertahan sampai dengan round terakhir Nila untuk dia? Coba lihat ya karir Kak Yunita. Coba lihat. Tetap dapat feel-nya atau enggak? Tetap dapat feel-nya atau tidak? Kita lihat nanti ya. Thank you Nila. Hai Olin. Satu lagi saya mau tanya sama kamu. Yang membuat kamu tetap bertahan sampai dengan ronde yang kedua adalah? Ya, yang buat saya bertahan tadi aku lihat tayangannya itu dia berwirausaha di bidang bisnis online yang mana menurut aku tuh dia bisa melihat pasar sekarang kan banyak online ya. Menurut aku dia orangnya ya dapat melihat peluang benar, bisa melihat peluang. Lalu juga tadi kayaknya dengan para teman kerabat kerjanya cara berkomunikasinya bagus, dia mengayomi. Pandangan yang baik, kita semua mendengarnya kok. Terima kasih, Olin. Nggak apa-apa ya, tapi kita masih punya satu kesempatan lagi ya. Siapa tahu bagi yang mempertahankan lampunya masih mau membuka hatinya untuk kamu ya. Persiapkan dirimu, berikan yang terbaik dan kami segera kembali untuk Anda pemirsa. Indonesia, ini Kelly dari Jakarta, seorang entrepreneur muda. Bersama dengan rekan-rekannya mereka membuat sebuah bisnis online payment dan jabatannya sekarang adalah Head of Acquisition, Merchant Acquisition. Jadi ruang lingkup tanggung jawabnya sejauh apa? Okay, basically dealing kontrak dengan para klien, kemudian juga bantu konsultasi bisnis karena game industri online ini kan adalah sesuatu yang baru ya. Kadang-kadang mereka punya keinginan banyak tapi nggak tahu bagaimana mencapainya. Kami berusaha untuk memberikan yang terbaik. Wah, berusaha memberikan yang terbaik ya. Kalau untuk pekerjaan aja dia memberikan 100%, buat pasangan pasti 200% pasti. Betul ya. Mantap, kata kasih semangat dulu dong buat Kelly ya. Dan ladies, 13 lampu masih menyala, bukalah hatimu dan kita maju ke round yang ketiga. Tadi kan di segmen sebelumnya Kelly bilang, wah dia harus melihat saya di sisi yang lain ya. Ternyata kamu orangnya bukan seserius itu yang terlihat dari luarnya ya. Memang sih ya terkadang sibuk, tapi tetap balance. Saya suka film, saya juga menulis artikel, resensi film di infojkt.com, movie review. Kemudian saya juga suka menyanyi. Kita tantang ya, kita mau dengar kemampuan kamu bernyanyi seperti apa. Apakah suaramu mampu menaklukkan 13 lampu di sini ya. Tapi sebelumnya kita hadirkan teman kita dulu, Cok. Kita panggilkan Delia, berikan tepuk tangan. Halo Delia. Selamat malam Delia. Hai Coki, apa kabar? Halo Delia, cantik sekali. Hai sayang, kabar. Ini Kelly. Hai Kelly. Tolong bantu Kelly. Oke. Supaya dia nyaman. Bantu dia ya, lagunya yang mau dibawakan apa nih Del? Fly Me to the Moon. Lagu Frank Sinatra itu kalau gak salah, keren ya. Ladies, Kelly akan berduet dengan bintang tamu kami malam hari ini namanya Delia ya. Selama dia tampil gak usah buru-buru, tenang aja, nikmatin dulu ya. Tapi tentukanlah pilihanmu untuk mereka. Fly me to the moon,
Naganya sih lagunya Frank Sinatra tuh nggak nyambung di hati dia, bener nggak? Betul bang. Kamu harus dikasih lagu seniman Betawi ini, atau nggak lagu ini? Hujan gerimis aja cucok. Tapi dibikin jazz juga oke loh lagu itu. Yang penting lagunya lagu Jakarta bang ya. Kenapa sih ya? Ayolah, Kelly kan orangnya karir. Dia punya bisnis. Lagunya apa dan... Sudah, biarin aja soal lagu, nggak ada masalah. Jadi apa yang membuatmu benar-benar mundur? Ya kan kalau misalnya abangnya nyanyinya yang ayah ngerti kan jadi chemistry-nya dapet bang. Ya nggak penonton? Iya. Jadi pesennya nggak nyampe di hati gitu? Iya, pesen lagunya nggak nyampe di hati bang, nyampe di mana tau ya? Ada dua orang ya, di sebelah kanan ada Sila dan juga Devi yang enjoy banget menikmati penampilan kalian berdua ya. Saya mulai dari Sila dulu, tadi Sila tepuk tangan terus gitu ya selama dia tampil, betul ya? Kesan-kesannya gimana Sila? Bagus suaranya, iya terus soal dalam kerjaan dia mapan, dia berkomitmen, bijaksana. Deal, sampai ketemu lagi di panggung yang lain mungkin, atau mungkin kembali lagi di Take Me Out Indonesia ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Delia. Thank you, Delia. Sukses ya, Del. Bye-bye. Kelly, dari 7 lampu sambil jalan, sambil diamati, tolong eliminasi 5. Sisakan 2 terbaik. Silakan, Kel. Silakan, Kelly. 5 lampu matiin ya. Tiga wanita berawalan dengan huruf D. Bertahan untuk Kelly, tidak untuk Devri yang pertama. Hai. Tiga lampu lagi. Maaf Devri. Dua lagi. Satu lagi Kelly. Kelly kelihatan lebih tegang daripada sebelumnya. Melinda, sang pemilik bisnis online shopper. Terima kasih untuk pilihannya. Sekarang pertanyaan untuk Yulia dan Sila. Silakan. Oke, di luar kesibukan saya, sebetulnya saya juga suka wisata kuliner. Andai kata kita pergi bersama, kemudian ada pilihan makanan ya. Yang satu rendang, yang satu steak. Pilih yang mana, Sila dan Yulia? Kita mulai dari Yulia ya. Ya, silakan Yulia. Kalau aku sih pilih steak ya. Karena kalau steak aku udah lebih suka gitu. Kalau rendang aku ya kurang suka. Oke, memang seleranya ya. Seleranya steak gitu ya. Kalau Sila? Aku rendang. Iya, so kalau rendang kan makanan-makanan Sumatera tuh enak. Ya gitu, santannya ya pokoknya enak, gurih. Aku lebih suka makanan khas Indonesia lah. Kalau steak itu kan berkaitan dengan makanan-makanan luar negeri ya. Kalau rendang kan Indonesia. Kurang nasionalis gitu kalau makan steak. Ya, Sila terima kasih, ini pilihan selera mereka. Kelly ada yang suka rendang, ada yang suka steak. Anda suka apa? Sebetulnya nanti. Oke. Okay. Ya, karena jawaban dia ini menentukan ada siapa yang dipilih. Ya. Oke, okay. Rendang atau steak pilihannya Kelly. Tentukan pilihanmu sekarang, Kelly.
Ngobrol lagi Kelly, ngobrol lagi sama Sila, lebih dekat lagi, tanyakan lebih jauh lagi. Akan menjadi pasangannya Kelly di atas panggung Take Me Out Indonesia. Sila di sebelah kanan atau Yulia di sebelah kiri, lari ke podium Yulia. Ya. Dia memilih Sila sebagai pasangannya. Sila, rayakan ini. Kelly jemput Sila. Ada satu lagi kesamaan antara kamu dan Sila. Kalian berdua sama-sama pendatang baru di Take Me Out. Ini juga baru soalnya. Iya, ya jadi jawabannya otomatis sukanya apa? Saya, ya masalah selera itu sama ya, di mana-mana terserah. Mm-hmm. Tapi menurut saya rendang itu adalah satu apresiasi kuliner. Karena buatnya pun susah sekali. Mm-hmm. Dengan bumbu yang luar biasa lengkap. Dan saya pikir itu adalah satu apresiasi yang makanan lokal itu luar biasa. Luar biasa. Seleranya sama, sama-sama suka rendang ya. Selamat buat kalian berdua. Gong Ancol untuk mereka. Bye-bye. Kenapa saya memilih Sila selain dari pertanyaan terakhir yang jawabannya kita sama-sama. Kebetulan dari beberapa saat sempat ngobrol, sempat tanya juga, itu adalah auranya menyenangkan, friendly. Kebetulan juga keluarga saya itu memang juga aslinya dari Sumatera. Sila katanya asalnya dari Palembang. Ya mungkin gak ada yang kebetulan ya, paling gak saya cukup terima kasih. Sudah bisa bertemu dengan Sila. Saya pilih Kelly karena dia menarik dan saat dia menyanyikan lagu Fly to the Moon itu seperti saya seperti diajak ke atas bulan terbang dan soal dalam komitmen kerjanya dia itu bagus, bijaksana dan mungkin dia bisa dipimpin klub. Kata para ladies, masih ada yang belum cocok sama saya. Kita masih punya satu stok terakhir. Tenang ya, ini pamungkas. Gak mungkin yang biasa-biasa saja. Yang terakhir, luar biasa. Pemirsa, kami segera kembali. Halo, bagaimana kabar Anda yang sedang duduk manis menyaksikan kami? Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Kami sudah berhasil mempertemukan tiga pasangan sejauh ini. Ya, yang satu ini mantap kali. Tinggal satu, coba kamu nyalakan lampu mereka. Nyalakan. Ah, lu mah gitu, Cok. Silakan. Nyala ya? Ya. Tas dulu dong, salaman dulu. Silakan. Transfer ya. Transfer energi, pasti nyala. Nyala! Hampir aja. Anda gak tahu tenaga dalam Selamat saya. Selamat datang kepada pendatang baru kita, Lina. Iya. Hai, Lina. Hai. Sukses buat Lina, selamat bergabung dengan kami di Take Me Out Indonesia. Kamu senang gak ada di sini? Senang. Penuh dengan semangat, energik, banyak talentanya. Dia juga sedang memulai sebuah usaha yang baik. Dia percaya akan masa depannya. Pria single yang keempat, ladies sambutlah kehadirannya. Tunjukkan dirimu. Semangatnya bagus nih ya. Gimana rasanya? Ya agak sedikit nervous, tapi pede juga sih. Harus tetap pede ya. Semangat aja pokoknya. Dan silakan perkenalkan dirimu.
Halo ladies. Nama saya Benjamin dari Jakarta. Terima kasih. Ladies, kenalin. Pria sendirian terakhir namanya Benjamin dari Jakarta. Tentukan pilihanmu sekarang. Buat Benjamin, jadinya bagaimana ini? May, Catherine, Aldita, Yulia, Dewi, dan Monica mundur, undur. Nit, yes. Saya mohon izin duluan ini dia. Michiko, melihat penampilan pria single yang terakhir ini, apakah mungkin dia adalah satu-satunya harapan kamu malam ini? Cool banget Kak Coki. Pas dia keluar itu hati aku langsung dek-dek. Artinya? Nggak kuat aja Kak Coki pas dia lewat itu rasanya, ini dada aku beneran deg-degan loh. Harusnya omongan dia itu bisa dipegang sampai akhir dan kita lihat tiga ronde harusnya bertahan ya Michiko. Aku punya lagu Kak Coki boleh, buat boleh. Dia. Maaf ya kalau suaranya jelek. Cinta jangan kau pergi, tinggalkan diriku sendiri. Michiko, terima kasih. Mita. Thank you. Benjamin, saya kenalkan kamu sama pramugari cantik ya. Namanya Nilu. Nilu, akhirnya bertahan setelah dari tadi mati terus lampunya ya. Sukses ya pria ini membuka pintu hatimu. Betul, Nilu? Mungkin. Mungkin ya. Alasannya kenapa Nilu bertahan? Dari ujung rambut sampai ujung kaki bikin serseran. Yang paling bikin serseran tuh yang mana? Apanya ya, mungkin kumisnya kali ya. Oh kumisnya, ya, kumisnya menggoda ya. Memang kesannya... Oh kesannya maco. Terus dari dandananya juga casual, aku suka. Tapi aku pengen lihat ke depannya dia kayak gimana lagi. Pengen lihat ke depannya, maksudnya ke depan kalau kamu bersama dengan dia tuh gimana gitu? Maksudnya karir dia, aku pengen tahu. Oh, karirnya seperti apa. Boleh, makasih untuk kesempatannya ya. Tolong bakar dulu semangatnya, udah mancol. Baru satu ronde nih. Baru satu ronde. Benjamin tetap semangat ya. Okay. Ya. Kita lanjut round yang kedua. Kedua apa ya, Cok? Tayangan lagi aja ya. Boleh, kita udah Siti siapin. Kembali sudah disiapkan ya untuk kalian yang masih menyalakan lampu. Pertahankan lampunya kalau suka dengan yang kami tayangkan. Kalau nggak suka, matikan saja lampunya. Ini dia. Dunia entertainment adalah dunia yang selalu dekat dengan kehidupan saya. Sempat bermain beberapa film seperti Broken Heart, Azrak, Iqbal, model iklan, dan menjadi DJ. Saya menyadari berkarir di dunia entertainment tidak selamanya selalu di atas. Dan maka saya memutuskan untuk berusaha menjadi pengusaha angkutan kota. Hingga saat ini saya mempunyai beberapa unit angkutan umum. Terlihat sepele sih, tapi bagi saya ini adalah investasi yang paling menjanjikan. Segala hal saya lakukan untuk membuat masa depan saya menjadi lebih baik. Sama seperti Take Me Out Indonesia, saya yakin salah satu dari kalian akan menjadi masa depan saya. Seorang entertainer, seorang aktor, jangan-jangan yang membuat dia bertahan adalah ketika Anda menyodorkan sebuah usaha di bidang dunia transportasi Jakarta, ya kan? Kenapa kau ketawa-ketawa? Banyak hal kita di sana yang juga tertolong. Ini bukan hal kita. Jadi, gak mau? Ya? Gak mau? Gak mau. Coba Abang artikan. Ada teman saya orang Batak di sini yang lebih ngerti bahasa Batak. Halo, halo. Gak mau. Gak mau. Gak mau, gak mau. Apa itu? Gak mau. Gak mau itu ganteng, maco, paten. Kau ada dua pilihan. Kau pilih hidupmu atau hidupku? Yes. Salah, bukan itu. Kalau ada dua pilihan, yang ku pilih hidupku atau hidupmu, ku jawab adalah hidupku. Yes. Kenapa bilang? Kenapa bilang? Kenapa? Karena hidupmu adalah hidupku.
Aduh. Salah, hidupku di tangan yang maha kuasa. Gitu oh, harusnya ya. Bagus kau, bagus, okay, bagus. 13 lampu masih menyala, bagus sekali. Itu kadang-kadang pembicaraan antar wanita itu sulit didalami oleh pria. Betul ya bro ya? Kita kasih mereka kesempatan untuk sampai di kedalaman tertentu. Oke. Oke, lanjutin ini. Lanjut, Cok. Jangan ketawa. Ladies, masih aman semua di sana? Lanjut, Cok. Ronde yang ketiga. Dan kalau tadi sudah berbicara mengenai punya bakat di bidang acting, boleh dong kalau kita lihat sedikit ya. Kita lihat sedikit kemampuan acting kamu seperti apa ya. Dan actingnya ini bukan sembarang acting, karena apa yang akan diperagakan oleh dia nanti ini berdasarkan pengalaman pribadi dia di masa beberapa tahun yang lampau. Betul ya? Benar, betul. Saya dan Yuwanita akan membantu dia di dalam sebuah skenario ini. Ingat ladies, yang kan kami tampilkan ke hadapan Anda adalah sebuah cerita unik tentang pengalaman cintanya di masa lalu. Mari kita set sesuatu di sini. Alkisah. Pada tahun 2003. Pukul 2 dini hari. Sayang. Shh. Abang datang nih. Shh. Halo sayang. Aduh, kamu ngapain jam segini datang? Jangan berisik. Mau membuktikan cintaku yang. Oh gitu. Yaudah boleh cepet. Sayang, sini dong turun. Gak bisa, aku masih di balkon nih. Ada ngkong ya? Iya. Cepet. Kamu ngapain sih? Mau nyanyi? Enggak juga sih, padahal aku juga gak bisa main gitar. Gaya-gayaan doang. Nanya lagi dong, gak kedengeran. Sini. Aduh sayang. Astagfirullahaladzim. Hey! Kong, jangkrik. Tahu kan ini jam berapa? Jangkrik, Kong. Ini udah jam 2. Lu main gitar suara fals aja. Enggak perang muda aja, Kong. Ini anak muda. Ayo suwi pulang ke rumah. Ladies, ini kasihan banget loh. Waktu jam 2 malam itu. Saya mau nembak perempuan nih ceritanya. Iya. Dia bilang, kalau emang kamu sayang sama aku, buktikan. Apapun itu, apalagi kan emang kakeknya emang galak, killer ya. Terus? Nah aku bodo amat deh, walaupun aku gak bisa main gitar, aku datang ke rumah jam 2 malam, aku ngejreng. Kakeknya nyiram dari atas. Cakep, disiram basah air. Kuyup ya. Jam 2 pagi. Kuyup, Kong, kuyup. Akhirnya pacaran gak sama dia? Alhamdulillah enggak. Bagus sih. Udah disiram gak dapat, tapi itulah pengalaman hidupnya dia ya. Jam 2 pagi disiram, seger banget bangunnya. Dan hasilnya? Wanita-wanita terpukau dengan perjuangan kamu, lampunya masih banyak yang menyala. 13 lampu masih bertahan. Saya ya, Jaki ya? Aku ya? Silakan di wanita, silakan. Tapi kalau cowok ganteng mah ganteng aja ya. Mau dicemong-cemong tetap aja oke. Okay. Ya nggak, Win? Iya dong. Kasih tepuk tangan buat Winda, boleh dong, Mancal Jakarta? Winda akhirnya takluk hatinya untuk Benjamin ya. Apa yang buat kamu terpukau, Winda? Kalau itu aku mau nyanyi lah buat dia, boleh nggak? Mau nyanyi buat Benjamin, boleh silakan. Ku rasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Asik, pandangan pertama ya, didedikasikan langsung untuk dia. Yang paling membuat kamu terpesona sampai dengan round ketiga apa, Win? Multitalent ya dia. Multitalenta. Iya. Thank you, Winda. Coki. Sebelah kanan. Benjamin, saya mau kenalin Anda sama Nuki. Nuki, kita tutup lembaran si pria Bogor ala R&B tadi. Yang kamu memang suka juga sama dia. Tapi ternyata pria ini tidak kalah ya. Iya, makasih. Iya, aku udah mau buka hati aku buat dia sekarang. Aku juga mau lihat nanti kalau kamu pilih aku, ya aku berterima kasih aja. Kata-kata yang cukup sederhana, terima kasih Nuki. Penampilanmu oke, pede aja ya, karena terbukti 13 lampu menyala untuk Benjamin sampai roundnya ketiga ya. 13 lampu menyala, 11 lampu harus kamu matikan ya, dengan ikhlas ya. Kalau mau kasih kata-kata sorry juga boleh, langkahkan kakimu dengan cepat, sekarang Benjamin. Halo. Sorry ya. Menuju
menuju Cynthia dan Devi. Apa namanya? Sorry ya. Kenapa harus pakai hormat sama Hotma ya? Saudara, saudara. Sorry ya. Coba namanya? Kerjaan di mana? Nuki Nila dipertahankan. Aduh Mita, ternyata malam ini bukan malamnya kamu ya. Aduh, coba bertahan Winda. Sorry Win. Hai. Next episode. Apa namanya? Dia bekerja di mana? Model. Oke. Hai. Sorry Sarah. Bagaimana dengan Tiara? Tiara bilang kita punya kesamaan loh. Sama-sama mau maju. Waduh. Dua lampu sudah kita dapatkan. Silakan Benjamin kembali bersama kami di sini. Kalau ini sepertinya benar, Cok. Kayaknya dia sudah tahu, ku tahu yang ku mau kayaknya ya. Nila dan Nuki, dua-duanya huruf depannya N. Silahkan pertanyaanmu. Tolong kasih masukan buat saya ya. Saya kan suka di dunia entertain. Untuk iklan apa yang cocok buat saya? Contoh mungkin iklan rokok atau iklan apa? Silakan Nila. Kalau menurut aku kayaknya yang cocok buat kamu iklan pembersih wajah ya. Karena wajah kamu tuh bersih, klimis, bagus. Wow, master banget. Bersih wajah ya. Kalau Nuki, suplemen susu. Suplemen ya? Kenapa? Kenapa? Kenapa suplemen susu? Soalnya dari badannya dia, postur tubuhnya dia udah bagus. Jadi buat aku pribadi dia cocok buat iklan. Itu. Susu ya, susu. Oke, okay. Yang satu iklan susu, yang satu iklan pembersih wajah ya. Kamu mau dikontrak sama yang mana? Ya, tentukan pilihanmu. Yang kamu nyalakan lampunya dijemput itu berarti pilihanmu. Silakan. Siap-siap. Siap-siap. Nuki, seorang penyanyi. Oh, inilah maaf, Nuki pilihannya. Yang penting niatnya baik, berjuang terus, akhirnya juga baik ya. Selamat buat kalian berdua ya. Ngobrol lagi dong, mancol untuk mereka yuk. Sekian lama yang aku cari, gak ada yang mendatangiku. Tidak ada. Seringkali aku mencari, seringkali aku mendatangi, tapi tidak bertemu juga. Tapi di saat ini, sekarang ini, aku bisa mendapatkan Nuki. Yes! Thanks God. Ben itu orangnya oke, ganteng, terus dia tuh baik. Aku pengen deh dinyanyiin kayak waktu itu. Halo sayang. Halo. Ini satu lagu buat kamu. Apa?
dengerin ya. Iya. Yeah. Thank you to be my... Yang kedua kalinya nih, Dan laki-laki cara ini memang efektif pemirsa. Efektif untuk mempertemukan mereka. Empat pasangan hari ini. Selamat untuk Dede dan Anissa. Edgar dan Shiena. Kelly dan Sila. Yang terbaru Ben dan Nuki. Setiap pasangan berhak atas uang 3 juta rupiah. Dan kalau Anda yang di rumah, daripada bengong aja, mendingan gabung sama kami di sini. Lihat apakah Anda mampu menaklukkan wanita single, atau maukah Anda duduk dan berdiri di belakang podium, daftarkan diri Anda ya. Ke www.takemeoutindonesia.com atau www.indosiar.com. Syarat utamanya cuma Anda harus lajang, itu doang. Gabung bersama kami di YouTube, Facebook, dan Twitter kami dengan ID yang sama, Take Me Out ID. Saya Coki Sitohang. Yuanita Kristiani, selamat malam Indonesia. Bye-bye.